17 garing PIK titik SUS garing 2011 PN titik PIK nomor 20 Pekanbaru Riau, agama Islam, pekerjaan PS, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bengkalis atau kedua, kami anggap dibaca. 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diuntuk pasal 55 ayat 1. R. Imam Haryadi SH, MH, Sofian Martabahabaya, Hakim ad hoc, tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa Haji Tengku Agung Ja'far Esa dalam halaman 1349 ayat yang ketiga dalam pertimbangannya, yaitu menimbang bahwa dengan demikian keterlibatan penerbitan dan pengesahan surat keputusan rencana kerja tahunan bagan kerja tahunan oleh para saksi dalam kurung isinya Tadat Sasman, Burhanuddin Husin, Asr Rahman dan Rusi Zainal tidak terkait dengan proses penerbitan IUPHHKHT yang dilakukan terdakwa, karena penerbitan RKT dan BKT tersebut bukanlah izin prinsip melainkan kelengkapan administrasi belaka yang apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ditandatangani atau dikeluarkan oleh Kadis Kehutanan Provinsi Riau akan sah dengan sendiri. Peranggapan kan dakwaan kita apa seharusnya tidak dapat diterima kan? Nah, kita harus mempertahankan bahwa dakwaan kita sesuai dengan yang berlaku, sesuai dengan KUHAP kan? Atau tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Poin inti yang akan dijawab kira-kira dari tadi yang ingat? Ya intinya semua yang disampaikan tadi akan kita jawab. Tapi jawabannya apa kan tentunya tadi dijawabkan kan bukan sekarang kan? Dan selamat datang di sistem pasal